Alright. Sampai jumpa. Selamat berjumpa dengan King Jazz, seluruh rakyat-rakyat King Jazz. Oke, saya di sini mau memberikan wawasan kepada para jazzer yang ngaku-ngaku mau belajar musik jazz ya. Jangan cepet-cepet ngomong kamu jazzer, malu ya, malu. Banyak sekali festival jazz gadungan di Indonesia yang tidak pernah ada jazz dalam harmoninya. Saya bicara harmoni ya, karena jazz itu harus masuk lewat harmoni triton fixnya John Coltrane. Begitu. Jadi bukan C mayor 7, minor 7 itu zaman zaman romantisnya Mozart, Ave Verum, Ave Maria sudah itu. Anda sedang belajar musik barat itu kalau C mayor 7. Nah, bedanya di Dorian ya, tangan nada Dorian bagaimana dari re ke re ya. Nah, inilah tangan nada Dorian adalah tangan nada yang kemudian mengurai chord Dorian. Inilah pelajaran yang kamu dapatkan di musisi musik jazz Indonesia. Coba tangan nada Dorian. E, re do si la. E, re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi. Dari re ke re itu disebut tangan nada Dorian ya. Maka chordnya disebut chord Dorian atau chord D minor 7 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harmoni Dorian sama dengan chord Dorian? Beda. Sekarang sekali lagi, Dorian scale atau modes Dorian bagaimana? Re re mi fa sol la si do re. Re re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re. Chordnya D minor 7. Itu chord Dorian. Sekarang perhatikan baik-baik. Harmoni Dorian bagaimana? Mari kita bikin harmoni Dorian. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Harmoni Dorian dengan chord Dorian sangat berbeda. Chord Dorian D minor 7. Harmoni Dorian. Chord Dorian. Kala pertama ku pandang dada di dadaku. Ini jazz Indonesia kayak begini. Sobat di biskani tura du serum bede. Nah, ini sudah disebut jazz, kasihan deh lu. Api du badu skedu trum kazu du do pogol dei ada bitu. Langsung ref mi sudah du didiu resah resah dan tiada budak du jurin basko do bendesko si do mot korto petenato was morgen pidu dan resa supiru, resa supiru, supiru membeda mudah-mudah bersekeran kau nolis dropos kent kita moto meletik pelos dan satu putra dan circle circle rapindo piki piki sisi satu kent kita bos kita tu perut yang lapar berada sudah di dalam rumah dan circle sebelum nak tu mula berkat sebelum lola pernah lola pernah setelah itu si kepala rusuh dan lupa dan tapi si Madonna pro ini disebut jazz Indonesia. Di sini saja doang D minor 7, D minor 7 Dorian doang. Sekarang chordal itu dijadikan andalan untuk bikin lagu ya. Jadinya jazz-jazz Indonesia kayak gini doang, nggak bisa go internasional, kasihan deh lo. Sekarang bagaimana harmoni Dorian? Buktikan. Nah, silakan Anda nyimak. Nah, ini harmoni Dorian. Sa sa bum se gi se su do oh do se tu ti tu su du su 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 bebas si gotong ke gusto di tene bebas si ti bona bosito. Nah, bedanya dengan D minor 7. Nah, kasih aja lah. Itu bedanya, oke? Bagi yang merasa belum punya ilmu, Anda yang artis-artis tua juga gabung saja ke International King Jazz Music School, sekolah terbesar di Indonesia, sekolah terbesar jazz di dunia, dan satu lagi yang tidak dimiliki oleh sekolah musik jazz di dunia, sekolah terpaling bertanggung jawab atas mencipta Anda sebagai maestro jazz di atas standar internasional. Kalau Anda ya tidak keluar dari International King Jazz Music School, tidak memiliki skill di atas standar internasional, uang Anda saya balikin 10 kali lipat.
dan Anda menuntut saya hukum penjara 500 tahun. Oke? Selamat bergabung dengan International King Jazz Musik terbertanggung jawab di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Oke? Selamat jumpa dalam episode berikutnya Rakyat-Rakyat King Jazz. Bye!